Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama pemirsa, terbukti adanya kecurangan pada Pileg 2024 yang lalu. MK perintahkan KPUD Cianjur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang di Desa Menteng Sari, Dapil 3 Kabupaten Cianjur. Oknum Kades melalui video viral terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Sengketa Pileg belum usai. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan terbukti secara meyakinkan adanya kecurangan secara masif yang dilakukan oleh Somantri, seorang oknum kepala desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara untuk pengurangan suara. Dengan nomor perkara 55020212 PHPU DPR DPRD 22/2024 yang dimohonkan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Henry Juanda kepada pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten Cianjur, daerah pemilihan 3. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang dilaksanakan di TPS 15, Desa Menteng Sari. Sedangkan untuk penghitungan suara ulang di 4 TPS, yakni TPS 12, 13, 14, dan 16, paling lambat sudah dilaksanakan 30 hari sejak putusan dibacakan. Ketua KPU Ridwan mengatakan, KPU Cianjur langsung mensosialisasikan kepada partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Untuk penghitungan ulang, surat suara KPU menetapkan akan dilaksanakan di gudang KPUD pada tanggal 27 Juni. Sedangkan untuk pemungutan suara ulang, akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di TPS 15 Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon. Di rapat koordinasi itu tentu persiapan pelaksanaan lanjutan mahkamah dari Mahkamah Konstitusi. Rencana untuk KSU sendiri dan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan tanggal 29 Juni dan untuk penghitungan ulang suara-suara tanggal 27 Juni. Antisipasinya? Bagaimana tadi sudah disampaikan ya dalam kegiatan rakor, bahwa kita segera akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ini ada informasi yang tersampaikan betul kepada lapisan masyarakat bawah, terutama yang menjadi voter di TPS 15 ini. Salah satunya mungkin sebagai tindak lanjut dari itu, kita juga akan bersurat kepada beberapa perusahaan yang memang mempekerjakan masyarakat sekitar yang masuk dalam kategori pemilih di TPS 15 ini. Sementara itu, pihak pemohon Henry Juanda mengatakan gugatannya mengenai adanya kecurangan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu 2024. Pihaknya juga meminta kepada penyelenggara untuk meningkatkan pengawasan serta pengamanan pada pelaksanaan PSU nanti untuk mengantisipasi adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Ya. Saya sebagai pemohon perkara 55 di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah ya diputuskan di hanya sebagian, yaitu untuk di TPS 12, 13, 14, 15, dan 16 di Desa Menteng Sari. Intinya dari putusan itu kan akan dilaksanakan yaitu pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Ia berharap pelaksanaan PSU dan penghitungan suara ulang surat suara nantinya pihak penyelenggara harus transparan agar hasil PSU nanti bersih dari kecurangan dari pihak manapun. Heri Setiawan, Bandung TV.